bisa hubungin kamu lagi. Saya lagi marah. Arta, kok kamu begitu sih? Sama perempuan ini siapa? Shh, jangan bilang Om Dahlan ya, Papa. Ya, lagi ya. Masuk. Jadi kamu tinggal di sini? Ya, beginilah keadaan rumahku. Ya, silakan. Halo anak-anak, nah, Rani, yang ini namanya Dika, dan yang ini Sebi. Halo. Cuma aku kasihan sama mereka. Sekarang sudah tidak sekolah lagi, tapi kalau seandainya aku sudah bekerja lagi, aku akan masukkan mereka ke sekolah. Sekolah itu memang penting kok. Aku punya sesuatu ya. Ah. Ini buat kamu sayang, buat jajan ya. Gak usah ngerepotin, Ran. Gak apa-apa, sekali-kali. Nih, ya. Oh ya, kebetulan ada program baru di kantorku untuk anak asuh. Biar nanti aku yang daftarin. Ya. Terima kasih ya, Ran. Istri kamu ada? Iya, ada. Ada di dalam. Silakan. Anak-anak, sekarang kalian boleh pergi. Ya, Om. Ya, Om. Jangan panggil Om, nanti ketahuan. Ya, Pak. Ah. Kita ngamain lagi yuk. Bajunya kita ganti di sana, kan kata sendiri ada di sana. Yuk. Thank you.
sakit ya? Sakit apa? Mungkin kecapean. Udah ke dokter? Duit dari mana, Mbak? Ngapain sih? Hah? Ayo tadi. Sini. Kalian percaya gak sih kalau Om wartawan? Percaya. Hah? Emangnya Om mau apa? Kalian mau duit gak? Mau. Tapi duitnya banyak gak, Om? Banyak. Mau kan? Mau. Soalnya Om butuh informasi. Ikut Om yuk. Ade. Loh, kalian? Apa yang mengajak mereka ke sini? Ya, ngomong. Kami kan cuma pura-pura. Pura-pura? Maksudnya? Pura-pura jadi anaknya Om Dalang sama Tante Sri. Kamu sudah dengar sendiri kan, Mak? Oke, sekarang kalian pulang ya. Berdua. Pak, udah malam kamu anterin mereka pulang. Mereka tahu jalan, Mak. Kamu tahu nggak sih sebenarnya itu ada jalan pintas yang lebih dekat ke rumah kamu. Mereka yang ngasih tahu. Lapor, Kep. Saya temukan kotak perhiasan dalam kamar. Bawa sebagai barang bukti itu. Siap. Jalan. Jalan. Mereka sudah lama sekali kumpul kebo. Astagfirullahaladzim. Dan Dahlan baru saja keluar dari penjara, kasusnya merampok. Masih ada satu orang lagi. Namanya Wawan, mungkin kakaknya Dahlan. Memang si Dahlan itu punya seorang kakak dan namanya Wawan. Jadi buat apa selama ini aku kasihan sama dia? Aku nolong keluarganya dia. Ada gunanya? Tak, kamu jangan pergi ya. Tak. Aduh, tak, please tak. Tak ya. Kamu jangan pergi ya. Oke? Okay? Mak, itu nggak bisa kayak begitu, Mak. Papaan tuh kayak gitu. Nggak. Saya mau pulang aja. Saya mau pulang aja. Nggak bisa. Nggak boleh pulang. Si. Nggak ada. Si.